Oh, dia iya. Dulu kan matanya betem aja nih. Matanya betem sembuh-sembuh kayak gini nih. Langsung dapat kayak bener kayak gini. Herman banget gua nih. Den, kita nyari motor lu kemana lagi ya, Den ya? Kemana ya? Kita udah muter-muter dari tadi sih. Eh, kita coba belusukan di jalan sono deh. Coba tuh ketemu, iya. Soalnya biasanya si Kunyuk buat pamer-pamer nih. Kita soalnya udah muter-muter guys, nyari motornya si Aden. Kita udah bawa STNK asli ini. Kalau tadi dia bawa STNK palsu gitu. Eh, itu ada orang pacaran. Coba samperin dong. Soalnya kalau di sini buat tempat banyak orang pacaran guys. Itu si Kunyuk bukan ya? Itu si Kunyuk lagi bawa cewek. Woi, lu ngapain lu di sini lu bawa motor orang buat pacaran? Kak, lagi ngapain kak di sini kak? Ada yang ngomong mana ya orangnya ya? Eh, lu jangan songong gitu. Kita di sini. Kita udah bawa bukti. Udah bawa STNK. Tuh, STNK asli. STNK lu palsu itu. Iya, gua juga punya STNK anjing nih. Mana? Tuh, mana? Palsu ini. Ini palsu STNK. Pasti. Ini yang palsu dibilangin kayak ini yang asli ini. Ini dia ambil dari rumah ketinggalan. Gua lagi mau. Lu ngeprint di mana? Lu ngeprint di mana itu? Ah, gini mana bisa ngeprint sih, Mas? Ya bisa, tinggal fotokopi. Nomornya diedit. Ini enggak bisa lah. Gak bisa gimana? Nah, orangnya juga curiga nih, kira motor bodong gitu. Motor bodong, gak bisa nih motor udah, cash kan belinya kan? Cash lah. Nah, ini STNK ada ready. Gue juga STNK ngapa ini lo? Kakaknya lagi ngapain sih di sini sama dia pacaran apa gimana? Iya. Apa teman? Pacaran. Oh pacar? Ngapa lo? Lo jangan rebut gue. Pacar ya. Ini? Jangan rebut lagi dah. Yang bener aja lo punya pacar bedeng kayak gini, maksudnya nih apa nih? Penghinaan banget ini lo. Dapat pacar. Gimana sih ini? Yeah. Enggak, ini pacar kamu nih, jadi debt collector lo enggak dia debt collector? Jangan percaya dia, omong aja dia debt collector ini ngambil motor temen aku nih, ini debt collector nih. Ini kamu kan, kamu tuh sama aku kan, kamu tuh kan, motor Beat kan, bener kan? Ini juga motor Beat, ini juga motor Beat. Kalau ini fotokopi dia, fotokopi. Ini partner nih sini, lihat. Sini. Dia, ini palsu itu. Ini sama cu, warnanya cu. Warna sama, tapi punya lu itu, palsu itu. Kagak ada namanya STNK palsu. Kamu nggak tahu dia kerja debt collector nggak tahu? Jangan percaya. Nggak percaya gimana sih? Gue juga kenal dia udah lama loh. Lu jangan ngerusakin hubungan orang aja dah. Enggak. Tadi dia bilangnya sama kamu mau ngapain coba kesini? Mau ngapain? Pamer motor. Iya. Pamer motor. Ya kan, motor baru. Ya kan gua nggak punya motor. Motor baru. Motor orang punya dia nih. Buset, enggak. Ini gua motor gua. Cewek lu bilang sendiri. Lu mesti. Dia bilangnya mau pamer gak? Mau pamer motor kan? Motor baru. Nah, ini motornya temen aku dipamerin nih, ngaku-ngaku nih. Nah, kan ngaku-ngaku. Lu enggak usah ngadi-ngadi dah. Ngadi-ngadi gimana coba? Coba setiap, jelasin semuanya. Gua ini mesti ketemu lu mulu, gua mah Herman aja sih gua. Ini kan gua sini mau nyari motor. Lu kalau mau gaya ini jangan kan hey, lu kalau mau gaya jangan punya orang dong. Ya gua. Masa cewek sendiri dibohongin sih lagi kan, digebening kayak lu begini. Udah gua kan udah lama. Kali lu tiba-tiba percaya sama orang baru, enggak mungkin. Dia pakai pelet. Dia kemarin matanya aja. Ini gimana? Ini palsu. Palsu. Enggak, ini asli. Yang asli gimana? Yang asli ini, yang ini asli ini. Ini palsu. Oh, nah, ini mah fotokopi. Ini masih mulus. Ini robek grabek. Orang masih baru fotokopi yang masih mulus itu. Enggak. Fotokopian. Ini yang asli. Yang enggak, itu mah bisa lu mah bisa dilecekin aja itu. Dia pakai pelet. Oh, iya. Dia dulu kan matanya betem aja nih. Matanya betem sembuh-sembuh kayak gini nih. Langsung dapat kayak bener kayak gini. Herman banget gua nih. Kok bisa-bisanya gitu? Cewek kayak begini mau sama preman sial ini. Lah, seburuk-buruknya penampilan cowoknya kan hatinya baik. Hatinya baik masih narik motor orang ya? Emang ini baik, bukan motor. Baik kalau sama aku. Oh, baik banget sama kamu? Iya. Masa sih? Enggak percaya gue deh. Ya gue malu. Kita dari tadi udah muter-muter nyari motornya temen aku nih, si Aden. Terus ini motor siapa? Motor gua, motor aku. Eh, ngaku-ngaku motor lu. Yang bener aja. Megang-megang kunci. Heh. Motor lu dari mana? Motor lu dari mana? Motor gua ini STK-nya ada sama gua.
jelas-jelas motornya teman gua. Lu bilangnya astagfirullah. Ini motor beli cash, bukan kredit. Tahu-tahu kesini pala pamer ke cewek. Lihat, yang... lihat nomor platnya sama enggak? Enggak malu sama ceweknya. Masa cewek sendiri dibohongin? Ah, yang bener aja nih. Enggak, ini coba lihat platnya ada. Udah lama belum sama dia? Udah 1 tahun. Sama udah 1 tahun? Udah saling kenal satu tahun. Udah lama. Jadi kamu selama ini 1 tahun dibohongin dong sama dia nih? Dibohongin. Ya enggak sih, aku udah percaya sama dia. Aduh, ini cewek-cewek agak bego gimana ya, dikasih tahu tapi ngeyel ini. Lu pakai aja apa lu sih? Lu pakai pelet apa lu? Gua murni, Mas. Gua murni. Murni dari mana? Dari hati, bukan dari pelet. 1 tahun begini dibohongin sama lu, ya kan bilangnya dia enggak kok dia baik. Ya emang baik. Enggak mungkin itu, enggak mungkin kalau enggak dipelet, pasti dipelet itu. Ya gua ya kali gua apa-apa pelet apa pelet enggak mungkin kan. Nah, lu matanya kemarin dari saringan sekarang semut atau dapat cewek baru ya, ini? Ya ini juga mata dari saringan gara-gara lu ditonjok. Gara-gara nonton bokep kali lu. Iya kan. Lu sengaja dia mending lu cabut sono. Eh, enak kalau aja cabut. Enggak bisa gitulah. Lu mending cabut dah. Gua malas gua ngeladen lu berdua. Kak, kok kamu bisa-bisa sih mau sama orang kayak gini? Lu cantik loh padahal lo. Baik, gue baik aja. Mau perhatian banget sama aku. Perhatian banget. Perhatian sama cowok mah bisa, aku juga bisa perhatian sama kamu tuh enggak? Apa? Terus gimana ini motornya siapa? Ini motor aku beneran. Motornya dia ini teman aku. Lu, kamu kan baru kenal sama dia berdua kan ya? Baru kenal. Masa langsung percaya gitu? Enggak mungkin kan? Soalnya ada bukti. Ini bukti apa nih? Tapi emang ini STNK. Ini bisa aja manipulasi. Manipulasi. Muka lu aja manipulasi tuh. Ini asli, ini yang apalagi asli. Cipat lu manipulasi banget ini itu. Ini baru, ini fotokopian tuh. Ya enggak, ya kali fotokopian. Kopi. Eh, kamu jangan mau sama dia nih, tukang bohong dia. Suka bohong. Mending kamu sama aku aja. Lu enggak usah. Nah, kok gak percaya sama gue sih? Ya kan lu orang baru tuh gak boleh dipercaya secara langsung gitu. Udah gitu aja. Daripada kamu cewek cantik bening kayak gini ditipu sama orang kayak dia nih. Dia ini suka ini apa namanya? Cabut-cabut berkas. Apa namanya? Debt collector. Iya itu. Terus kerjaanmu apa? Pegawai selingan. Bilangnya sama kamu kerjanya apa dia? Pegawai. Pegawai apa? Pegawai tarik motor, debt collector. Kan, gua mau pegawai kantor di akuntansi. Oh, pegawai kantor akuntansi. Iya, bilangnya kantoran. Oh, iya, aduh, bener. Padahal Jabari malah ambil. Ya kan jadi cuma mau jadi preman. Jangan percaya, jangan percaya. Masa bilangnya kerja kantor, kantor di mana? Saya sama orang baru. Gua bilangin sama manajer lu nih. Penyalahgunaan wewenang ya? Iya betul. Benar enggak sih penyalahgunaan wewenang lu? Penyalahgunaan wewenang gimana? Motor cabutan masa bawa buat kencan yang bener aja ya, ini. Kan gua bilang. Pamer-pamer lagi. Gua emang nyabut motor emang. Enggak. Enggak kan enggak dapat motor kan? Lu modus. Modus apaan? Ambil motor gue. Emang lu belum lunas? Mana noh kan dia kan kita pelaskan belum lunas kan noh kan kita pelaskan dia iya motornya dia nih. Nah gue sengaja nih dari tadi gue buat mancing-mancing dapat keceplosan gue enggak-enggakin aja enggak dan percaya mana baru ayo lo. Nah tadi kamu ngomong apa? Ayo lo. Dia punya utang. Nah ini motornya ditarik sama dia nih padahal motornya dia asli bawa STNK noh tadi gue baca kan ya emang lu punya utang sama gue. Buktinya mana? Bukti? Katanya pegawai ini masa pegawai masa narik-narik utang sih ya. Kantoran katanya akuntansi masa lagi utang sih. Ayang ber aja nih. Lu enggak usah kerja kantoran akuntansi narik motor sama utang utang sih. Enggak usah jadi kompor dah. Hah? Enggak usah jadi kompor. Kamu enggak usah cocok mending kamu sama aku aja. Lu lagi. Kenapa sih? Setiap gua deket sama cewek aja lu mesti lu datang lu sama gua lagi sama gua aja bosen gua dari kata-kata. Ya kenapa lu enggak suka? Kenapa? Eh, daripada sama lu ditipu terus. Lagu nipu dari mana coba? Dia nipu kamu enggak? Enggak pernah. Enggak pernah kan tuh. Oh gitu sih enggak pernah. Lah ini lagi ditipu kamu sama dia ini, ditipu. Dia terlalu baik. Kamu jangan maksudnya enggak jelas gitu loh. Dia belum sadar sih masih. Iya, dia masih ada efek peletnya dia. Dia pakai pelet, pakai pelet. Apa pelet gua mah Herman sih. Iya, lu semenjak matanya udah enggak jadi saringan. Gara-gara lu kan mata gua. Tahu-tahu dapat cewek baru di sialan ini. Gara-gara lu. Udah lama. Masih gumpetin aja nggak gumbar. Dia ceweknya banyak loh. Kamu nggak tahu dia suka godain cewek nih. Jangan percaya. Dia suka godain cewek ini. Ya kan gue udah pernah ceweknya ganti. Ya kali gue bisa godain cewek. Dia juga pernah kepergok nih sama gue malam-malam nih. Gue ngadi-ngadi loh. Kepergok malam-malam bawa cewek. Tapi kalau udah cinta ya kayak gini. Buta. Ayo loh.
buta kan, mending kalian putus aja deh, ini orang nggak baik nih. Buta ini dibutain sama ya, karena hatinya buta dia nggak mau merespon cowok lain gitu maksudnya. Tapi gue nggak setuju kalau dia sama lu. Lalu siapa juga, gua? Bisa gua juga gak setuju, apalagi lu udah percaya bening kayak gini, cocoknya sama gua. Lah, lu kok lu sih ngatur sih? Ya kenapa? Takdir mah gak ada yang tahu, mas. Gak usah bet helm lu. Gak usah bet helm, kan mending kamu turun aja kak, jangan mau sama dia, mending sama kita aja nih. Ya kan? Ini kamu bawa motor sendiri, janjiannya ikut semua di sini.